yang menarik untuk kita. Mudah-mudahan dengan kita masuk membentengi anak-anak kita, paham-pahamnya insya Allah tidak akan membuat paham mereka akan keluar dari apa yang kita inginkan bersama. Saya kira ini yang menjadi tambah ikan lele dicampur dengan ketumbar. Makin cepat, makin gabus. Ini senantiasa diberikan kelancaran, kesuksesan, dan kesehatan padu di Kabupaten Tua ini menjadi bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tua beserta seluruh jajaran yang ada di Kabupaten Tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suka rela, ya. Kemudian dia melakukan, ya, kalau kita sering lihat bom bunuh diri, kemudian menyerang orang lain dan seterusnya itu, ya, dengan tujuan-tujuan tertentu, maka itulah yang disebut radikalisme. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Boleh pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang, betul ya? Ya. Nama saya Brigadir Jenderal TNI Gatot Setiotomo, ya. Lahir di Jawa Timur, di Tuban. Saya besar di Jawa Tengah karena orang tua saya dulu camat. Ya, camat. Di sini camat, Pak Camatnya mana nih? Bapak saya dulu camat. Cuma umurnya tidak panjang. Nah, karena yang paling kecil ini daripada ngikut ayah ke sana kemari pindah-pindah, bagus di pondok pesantren aja. Oh, ya udah setuju. Jadi sekarang di pondok pesantren. Dan kemarin pulang saya tampilin bisa baca Al-Quran di depan saudara-saudara, bisa. Akhirnya dia tampil di depan saudara-saudaranya untuk baca Al-Quran. Artinya itulah orang tua. Saya akan menjelaskan apa itu proxy war. Pernah dengar Ibu, Bapak, proxy war apa? Ya. Proxy war, ya. Kemudian negara lain menginginkan negara itu karena punya suit. Sama dengan bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Ketika bumi ini dihuni oleh lebih dari kapasitas yang ada, maka berebut makan. Betul ya? Berebut makan, berebut energi. Kegiatan yang sama, hanya hari ini kita serentakkan, kita samakan, maka itu kita sebut serbuan teritorial. Jadi ada kegiatan komunikasi sosial dengan masyarakat, ada bakti sosial, ada kemudian apalagi pengobatan, ada lagi karya bakti, pramuka dan seterusnya. Dalam berapa hari Pak? Ini serentak ini satu hari full. Satu hari full, dari pagi hingga sore. Oke? Terima kasih.